Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, Imam Malik berpendapat diperbolehkan untuk mematahkan tulang hewan akikah. Bahkan, beliau menganjurkannya untuk menyalahi perilaku kaum jahiliyah yang tidak mematahkan tulang-tulang hewan sembelihan yang disembelihkan untuk bayi yang baru dilahirkan. Az-Zuhri berkata tentang hewan akikah, dipatahkan tulang-tulangnya dan dipecahkan kepalanya. Ibnu Rusd mengatakan, dianjurkan untuk mematahkan tulangnya, karena kaum jahiliyah biasa memotong-motong mengikuti ruas sendi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.